akan mulai untuk melatih kaki kita. Ada straight leg raises. Nah, gampang banget. Mungkin Fanny akan contohin dulu. Jadi cukup naikin kaki aja masing-masing seperti ini. Tapi harus tegak kakinya. Nah, kenapa pakai botol minum? Soal ini untuk mengganti beban. Oh. Kalau yang nggak punya dumbbell, boleh dipakein botol minum kayak gini. Yaitu gerakan untuk tangan. Ada front to lateral raises. Caranya gimana? Nah, badan harus tetap tegak. Dari bawah kayak gini, diangkat ke atas sejajar dengan bahu. Lalu turun lagi ke bawah. Tarik ke samping sejajar juga dengan bahu. Oke. Nah, ini gerakan yang terakhir tapi paling penting juga untuk otot perut. Lalu sebelah kiri. Nah, ini akan berulang-ulang dan agak full. Dikencengin perutnya ya. Ini bagus banget buat otot perut kita. Biar membakar lemak,